Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini, salam transformasi. Memperingati hari Paskah identik dengan memperingati bagaimana kemenangan yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dimana ketika dia mati di kayu salib dan hari ketiga dia bangkit, semua orang percaya akan bernyanyi dan mengelung-elukan bahwa dia menang, dan dia menang. Bahkan dia bernyanyi bahwa Yesus itu mengalami kemenangan dan selalu merasa bahwa kita orang-orang percaya ini lebih dari pemenang. Apakah benar seperti itu, saudara? Bahkan mereka bernyanyi atau kita bernyanyi dalam gereja, ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Saudara, benarkah kita menang? Kalau Yesus menang, dia benar-benar membuktikan dia seorang pemenang. Dia menang dari segala fitnahan yang jahat. Dia difitnahkan yang jahat, tapi dia tidak pernah membalas fitnahan yang jahat atau mengklarifikasinya. Kalau kita mempelajari kejadian-kejadian yang Yesus alami, dia tidak pernah mengklarifikasi setiap kejahatan yang diterima. Lihat, ketika ditanya, apakah engkau anak Allah? Yang dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus apa? Engkau yang mengatakannya. Dia tidak mengklarifikasi. Tapi dia menunjukkan, dia membuktikan bahwa dia benar anak Allah dari perilakunya. Dia menang ketika dia menghadapi bagaimana dia disiksa, diludahi, dicambuk. Dia bisa mengundang pasukan malaikat di surga untuk membela dia, menolong dia. Tetapi dia mengalami kemenangan karena dia tidak aji mumpung memanggil semua fasilitas yang miliki itu dan menggunakannya. Dia tidak memanfaatkan itu, saudara. Tapi dia berjuang memenangkan supaya dia bisa menang mengalahkan segala kejahatan tersebut dan menunjukkan bahwa memang dia layak di hadapan Bapa. Ketika dia di kayu salib pun, dia menunjukkan bagaimana orang-orang berusaha menghina dia, menjelek-jelekan dia sebagai orang Raja Yahudi. Tapi apa yang dia lakukan? Bapa, ampunilah mereka. Dia menunjukkan kemenangan itu, saudara. Bahkan ketika dia dibangkitkan pada hari yang ketiga, memang dia pantas dikatakan sebagai pemenang. Lalu kita sebagai orang percaya, dengan mudahnya kita memahami selama ini bahwa kita lebih dari pemenang. Saya mau bertanya, saudara, saudara lebih dari pemenang, saudara menang atas apa? Bisakah saudara selama ini menang atas egois saudara? Bisakah saudara selama ini menang atas kecongkakan saudara? Bisakah saudara selama ini memenangkan hidup saudara supaya tidak lagi sombong, tidak lagi arogan, tidak lagi mementingkan diri sendiri, tidak lagi hanya mengejar hawa nafsu dunia ini? Kalau itu saja kita belum bisa menang, lalu kita datang ke gereja dan bernyanyi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Tanda tanya, saudara. Benarkah saudara bersama dengan Yesus Tuhan? Orang yang dikatakan ku menang bersama dengan Yesus Tuhan, berarti dia menjalani setiap masalahnya, menghadapi setiap tantangan, menghadapi setiap penderitaan, menghadapi setiap kesengsaraannya dengan cara Tuhan. Karena dia bersama dengan Tuhan. Tapi kalau kita menghadapi dengan cara kita sendiri, kita belum bersama dengan dia. Kalau saudara dibully di medsos, saudara masih mengklarifikasinya, saudara masih berusaha untuk membela diri saudara, berarti saudara belum jalan dengan caranya Tuhan. Mari saudara, apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, kita harus menang atas setiap permasalahan, atas setiap sengsaraan, atas setiap pencobaan, dengan cara apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Karena dia menyiapkan jalan keluar dan kita harus menyiapkan, harus memberikan diri kita untuk jalan bersama-sama dengan dia menemukan jalan keluar tersebut. Dan saya sangat percaya dan yakin ketika kita berjalan bersama-sama dengan dia, segala penderitaan, segala pencobaan, segala kesengsaraan akan membuat saudara dan saya punya manusia batinia semakin lama semakin tajam. Dan kita bisa memuliakan Tuhan, bisa menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Baru kita pantas bernyanyi, ku menang bersama dengan Yesus Tuhan. Karena kita membuktikan kita bersama dengan Yesus Tuhan. Dalam setiap langkah hidup kita yang kita pikirkan, adakah Tuhan suka? Ketika kita mentok dengan masalah tidak ada jalan keluar, kita memikirkan Tuhan apa yang harus aku lakukan. Kita memikirkan dia, saudara. Lalu kita bisa bernyanyi, ku menang di dalam peperangan. Benarkah saudara berperang?
Selama ini yang kita punya, yang kita yakini bahwa kita menang karena Yesus sudah mati di kayu salib dan dia bangkit. Dan lalu diberikan kepada kita kemenangan tersebut. Makanya kita dikatakan lebih dari pemenang. Saudara, bukan seperti itu. Kita menang benar-benar dalam peperangan. Apa peperangannya? Kedagingan kita, kecongkakan kita, kesombongan kita, cara hidup kita, cara berpikir kita yang masih duniawi, yang masih mengikuti filsafat dunia ini. Justru kita harus menang atas semua itu, saudara. Peperangan kita. Kalau saudara tidak pernah berperang atas diri saudara, saudara tidak pernah berperang dengan daging saudara, bagaimana bisa saudara mengatakan bahwa ku menang atas peperangan ini, saudara? Karena saudara tidak berperang. Yesus berperang. Yesus benar-benar berperang ketika dia diadili, dia berperang untuk tidak membela dirinya. Tapi dia membuktikan bahwa dia benar. Membuktikan dia benar, bukan dia dengan berkata-kata, tapi dia menerima segala hal yang tidak pantas dia terima. Dia menerima segala kesalahan yang sebenarnya dia tidak bersalah. Di situ dia membuktikan bahwa dia menang. Di situ dia membuktikan dia memenangkan pertempuran-pertempuran. Setiap langkah dia, dimanapun dia ada, pertempuran-pertempuran itu dia hadapi. Ketika dia mau menghadapi kematian, dia berdoa. Dan dia berkata, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Disitulah pertempuran di dalam benak pikiran dia. Karena dia mengalami ketakutan, tapi dia berperang. Tapi di situ dia mengatakan, biarlah kehendak Bapa yang jadi. Karena dia tahu, dia mengerti bagaimana menyenangkan Bapa di surga. Bukan kehendaknya. Tapi kalau kita, saudara, yang kita mau justru yang harus Bapa ikuti. Kita bahkan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya apa yang menjadi keinginan kita, itu yang dipenuhi. Mari kita periksa, saudara, benarkah kita memenangkan pertempuran dan peperangan setiap hari? Peperangan bukan hanya sekali selesai kita menang, tapi peperangan kita adalah seumur hidup kita. Kalau umur kita batasnya 70 tahun sampai 90 tahun, berarti selama itu pula kita harus melakukan peperangan. Dan peperangan itu akan kita menangkan kalau kita bisa benar-benar menyukakan Bapa di surga. Dan kalau kita mau menyenangkan Bapa di surga, berarti kita harus bisa memenangkan dengan cara yang Tuhan Yesus contohkan kepada kita. Jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Kalau kita membalas orang baik dengan kebaikan kita, itu hal biasa, saudara. Saudara punya teman, dia baik sama saudara, sering kasih makan, sering ajak jalan-jalan, sering traktir, sering bayarin. Lalu kita membalaskan yang baik itu biasa, saudara. Tapi yang luar biasa adalah orang yang jahat sama kita, tapi kita membalaskannya kepada dia dengan kasih. Dan tidak pernah memperhitungkan kejahatannya kepada kita. Disitulah, saudara, kita memenangkan pertandingan kita. Kita memenangkan peperangan kita. Mari, saudara, di hari ini, kita mengingat bagaimana Yesus memenangkan pertandingan tersebut. Bagaimana Yesus menjadi pemenang. Maka saudara dan saya pun kita dituntut untuk tampil sebagai pemenang. Sama seperti Tuhan kita menang atas segala yang jahat. Menang atas segala yang tidak benar. Maka saudara dan saya pun harus menang menghadapi setiap kedagingan dalam diri kita. Harus menang menghadapi setiap orang-orang yang jahat dalam diri kita. Menang di sini berarti kita harus bisa menyukakan dan menyenangkan Bapa di surga. Menang di sini bukan berarti hati kita dan jiwa kita yang puas, tapi Bapa di surga yang kita puaskan. Bapa di surga yang bergembira, yang tersenyum melihat setiap perilakumu, tingkah lakumu, tindak tandukmu, perkataanmu itu yang menyukakan dan menyenangkan Bapa di surga. Maka baru dipantas disebut sebagai orang yang menang atas peperangan ini. Dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.